Halo bosku, jumpa lagi dengan kita di Rio Micro Fishing. Hari ini kita akan pagi-pagi. Hari ini kita mancing lagi bos. Ini pagi hari tepatnya di belakang rumah saya, Desa Limus, atau namanya tuh Wadas Mongol ya. Kita akan coba untuk mancing-mancing pinggiran. Karena kita sudah lama nggak nyepot di sini bos. Ikannya banyak. Untuk jenis ikannya sendiri antara lain adalah bader dan keprek. Banyakan ya bos, karena di pinggir-pinggir itu ada orang lagi nyari lo bos. Sebelahnya ada orang lagi nyuci. Kita akan mancing di sini. Siapa tahu dapat banyak. Buat kalian berencana jangan lupa like dan komen ya bos. Karena like dan komen itu halal. Alhamdulillah. Langsung aja kita akan lanjut mancing. Ikan pertama bosku, dapat kita. Gak bawa wadah bos. Gila wadah, bukan kucing. Ini bos, dapat kita. Ikan apa ini? Balar ya. Dapat ikan balar atau wader sirip merah ya bos. Ikan pertama kita. Untuk size nya ini rata-rata memang segini bos. Karena kita mancing di pinggiran. Kemungkinan ada yang besar itu juga ada. Cuma kita belum tahu nanti ada yang besar atau enggak. Kita akan mencoba untuk memancingnya aja dulu bos. Karena besar dan besar atau kecilnya ikan itu bukan masalah bos. Yang penting kita mancing dapat ikan. Oke, lanjut. Lempar lagi. besar. Mayan ini saya siap. Wah. Nah, dapat besar kita, bos. Ini adalah balar atau wader sirip merah ya, bos ya. Size-nya agak lumayan, tarikannya luar biasa ini dia. Kalau dipancing itu yuk keluar itu, bos. Kotorannya itu, bos. Tapi lumayan lah ini tarikannya. Kita akan keep untuk umpan kucing, nanti kalau banyak kita makan sendiri, oke bosku. Kita lanjut lagi tetap di Rio Micro Fishing. Mantap. Kita akan lanjut lagi bos. Mumpungnya lagi makan-makannya ini. Karena cari momen yang kayak gini tuh sangat susah bosku. Makan dong. Skill isu itu dimana kita mancing terus dimakan terus kita narik nggak kena terus bos. Itu namanya skill isu, padahal aslinya kena. Tapi kembali lagi bos, namanya mancing itu juga hoki ya bos. Yang penting kita sudah berusaha. Set. Tak kena ya. Kena lagi nih bos. Wah, dapat lagi kita. Masih dengan ikan balar atau ikan yang sama seperti tadi ya bos ya. Tuh, size-nya kecil, beda seperti yang tadi. Luar biasa ini bos. Kita akan lanjut lagi. Kita keep ini untuk umpan kucing. Tahu baru dapat 3 ekor ini bos. Wah, udah sampai jauh nggak makan, kita bom dulu bos. Karena kita bawa menir atau dedek. Ini bos, kita akan bom dulu pakai ini. Menir atau dedek. Kita akan lempar di depan. Langsung aja bos. Tutul pakai klik. Langsung dapat kita. Wah, nggak pakai lama habis dibom langsung dapat ikan. Luar biasa ya bos ya.
water balar atau water sirip merah ini. Tarikannya luar biasa, sangat banyak sekali di sini, Bos. Hampir apa? Mayoritas spesiesnya ini yang makan, Bos. Belum ada spesies lain kan. Kepek dan tawes mungkin itu belum ada. Kita akan lanjut mancing lagi, masih banyak. Akhirnya dapat lagi ikan kepek ini, Bos, kayaknya, Bos. Ikan kepek atau wader sirip kuning ya, Bos. Tuh size-nya lumayan, tarikannya juga oke. Ini ikan bisa bertumbuh hingga 5 jari lebih atau 20 cm lebih ya, Bos, ya. Saya akan keep karena ini lumayan size-nya, Bos. Size ikan bakar, size konsumsi ya, Bos. Lanjut mancing lagi, Bos. Besar ini kita dapat besar. Sebelum panas menyerang atau sinar matahari semakin terik, kita harus dapat lagi, Bos. Dapat lagi kita, Bos. Kita cari-cari ikan balar ya, Bos, ya. Size-nya masih kecil ini, tapi lumayan lah. Untuk kita fight itu lumayan, size gini, Bos, ya. Ini bisa mencapai 35 cm lebih jenis ikan ini. Tarikannya juga luar biasa, setara dengan 85 horsepower ya, Bos, ya. Walaupun kecil aja dia udah tetap keras tariknya, apalagi kalau besar. Wuh, bisa patah joran kita. Kita lanjut mancing lagi, Bos, untuk beberapa ikan lagi. Tarbom lagi, Bos. Kita bom lagi pakai dedek atau menir. Jaringannya datang. Lumut nih sekarang. Langsung dimakan, Bos. Ternyata benar. Harus dibom dulu baru ikannya datang. Telat kita, Bos. Lupa tahu. Wah, palung itu. Kalau ikan hampalanya udah mulai dekat, terus kita nggak bisa mancing lagi, Bos. Karena ikannya bubar. Hampala itu mau bubarkan ikan-ikan kecil, jangan kita mencari yang lebih kecil.
karena ini pasti kita putus bos nyangkut. Juga anginnya udah mulai datang, panasnya juga udah mulai cetar membahana bos. Jadi kita memutuskan untuk pulang aja. Jadi kita akan lanjut lagi untuk mencari spot, siapa tahu nanti menemukan spot yang bagus bos, agar bisa memberikan atau menyajikan konten mancing yang bagus untuk kalian nikmati. Oke bos, buat kalian udah nonton dan terima kasih. Jangan lupa like dan komen ya bos. Sekali lagi, saya Rio Microfishing, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Microfishing. Mantap.